Islam di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, diperkirakan masuk pada abad ke-17 hingga ke-18, atau sekitar tahun 1750. Hal itu ditemukannya sebuah bangunan masjid yang tersisa, akibat terbawa banjir besar dari Kali Cisadane. Tembok masjid saat itu diperkirakan dengan menggunakan bahan material batu, yang berasal dari bantaran Kali Cisadane, karena letak masjid hanya sekitar 20 meter dari tepi Kali Cisadane saat itu. Zaman dulu mungkin tidak sepadat perkampungan seperti sekarang, keberadaan bangunan masjid sangat strategis, karena tidak jauh dari lokasi sumber air Kali Cisadane. Lokasi bekas bangunan masjid, ditemukan bongkahan bekas pondasi bebatuan dan barang antik, seperti pecahan piring atau guci yang ditemukan di area masjid. Entah tahun berapa saat Kali Cisadane meluap hingga merubuhkan bangunan masjid, yang saat ini hanya tersisa bekas kamar mandi. Masjid yang belum diberi nama itu, hanya tersisa tempat berwudu yang sekarang masih ada di area perkebunan warga di Kampung Pagutan Lebak RT 0702, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Sehingga bentuk dan ukurannya masjid tersebut, tidak ada yang mengetahui secara detail soal bangunan masjid. Masyarakat sekitar pun mengakui, keberadaan masjid tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Salah satu tokoh masyarakat yang sudah berumur 80 tahun, Abah Satiri, menceritakan, masjid tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat itu di era kepemimpinan Abah Anam, yang juga orang tua dari Abah Arfah, bahkan perkampungan di area sekitar masjid tersebut, hanya baru beberapa rumah warga dan satu buah bangunan masjid. Namun luapan Kali Cisadane saat itu sangat besar hingga merubuhkan sebuah bangunan masjid, yang hanya menyisakan sebuah kula atau tempat berwudu. Anunya sa kula. Kula. Anunya sa anu masjidna kabaca. Kabaca. Jadi abah teh hatina mun teh salah mah hadina kitu. Jadi asih kada ka dieu asli. Keluarga kene. Oh. Masih keluarga kene. Oh, kitu. Ternyata emang jadi makolot anak Ki Usin. Makolot una boga anak mah sama juga anak ieu. Jadi kada Uyut kitu. Uyut ka Abah Anam. Mbak Arpa. Beda bibi, beda ieu. Itu sih. Atuh mesti ka Mbak Anu sarua saturunan gitu. Saturunan kan tetep. Jadi eueuh eta anak itu ai pangutan.
Namun luapan Kali Cisadane saat itu sangat besar hingga merubuhkan sebuah bangunan masjid, yang hanya menyisakan sebuah kula atau tempat berwudu. Rubuhnya bangunan masjid tersebut, setelah Aba Anam telah tiada, hingga selanjutnya masyarakat dan putra dari Aba Anam, yaitu Aba Arfa memindahkan masjid ke atas yang kita kenal saat ini Kampung Pagutan Atas. Abah Satiri sendiri mendapatkan kabar cerita tersebut dari pendahulunya yang sudah tiada. Bahkan setelah masjid berdiri di Kampung Pagutan Atas, ia mengaku tidak mengetahui secara detail masjid di Kampung Pagutan Atas itu dibangun. Abah Satiri sendiri mendapatkan kabar cerita tersebut dari pendahulunya yang sudah tiada. Bahkan setelah masjid berdiri di Kampung Pagutan Atas, ia mengaku tidak mengetahui secara detail masjid di Kampung Pagutan Atas itu dibangun. Dengan bertenggernya dua menara masjid dan satu kubah, Masjid Jami Al-Arafah ini masih berdiri kokoh di area padat permukiman rumah warga di Kampung Pagutan Atas. Dengan bercorak warna hijau, masjid ini didirikan oleh ulama besar bernama Aba Arfa. Diperkirakan masjid ini sudah berumur 150 tahun, meski sudah beberapa kali dilakukan pemugaran. Di dalam masjid terdapat tulisan berbahasa Arab, sehingga menambah daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin sengaja datang untuk mengunjunginya.